when the ball's quick towards three. Olahraga voli merupakan olahraga yang banyak diminati. Pada awalnya, olahraga voli diberi nama Mintonite dan berubah menjadi volleyball pada tahun 1896 hingga sekarang. Olahraga voli dinaungi oleh FIVB atau Federation Internationale de Volleyball sebagai induk organisasi internasional. Nah, ngomongin soal voli nih, pastinya ada banyak atlet voli yang hebat dengan skill yang luar biasa. Tidak hanya memiliki skill yang hebat, beberapa atlet berikut ini juga memiliki postur tubuh dengan tinggi di atas rata-rata, sehingga tak jarang mereka mendapat sorotan publik. Penasaran kan siapa saja? Gak usah lama-lama. Berikut ini 10 pemain voli tertinggi di dunia. Morteza Mehrzad. Morteza Mehrzad Selakjani atau yang akrab disapa Morteza Mehrzad merupakan pemain voli asal Iran. Ia merupakan pria tertinggi di Iran dengan tinggi mencapai 246 cm. Tidak hanya itu, Morteza juga dinobatkan sebagai pria tertinggi di dunia pada urutan kedua. Dengan kelebihan yang dimilikinya, tim Iran tentu cukup unggul lantaran memiliki pemain yang bisa melakukan blok secara maksimal. Di sisi lain, para musuh kayaknya bakal dibikin kewalahan nih setiap kali berjumpa Iran di kompetisi shooting volleyball manapun. Wah, kayaknya harus siapin mental deh kalau mau lawan tim Iran. Miranda Weber. Miranda Weber merupakan atlet voli asal Kanada dengan tinggi mencapai 223 cm. Miranda Weber juga berhasil menyandang gelar sebagai atlet voli putri tertinggi di dunia. Tentunya fisik Miranda yang tinggi akan membuat dirinya bak raksasa jika berdiri dengan wanita yang hanya memiliki tinggi badan sekitar 166 cm. Meski begitu, hal tersebut rupanya tak membuat Miranda minder. Ia justru bangga dengan bentuk tubuh yang dimilikinya. Berkat tinggi dan bakat yang dimiliki, Miranda kini menjadi anggota di klub voli Queen City di tim Black 17U. Kayaknya kalau Mimin berdiri di samping Miranda, bakal kelihatan kayak kurcaci deh. Alexander Kimerov. Alexander Kimerov lahir pada 11 September 1996. Atlet voli asal Rusia ini juga memiliki tinggi di atas rata-rata, yaitu mencapai 215 cm. Selama berkarir sebagai atlet voli, Alexander Kimerov pernah meraih medali perunggu dalam kompetisi bola voli Eropa di kota Baku, Azerbaijan. Tidak hanya itu, Alexander Kimerov juga ikut berkontribusi dalam kejuaraan bola voli internasional di Gwangju, Korea Selatan, dan berhasil mendapat medali perunggu. Nah, saat ini Alexander bermain sebagai pemukul lawan di tim PC Dinamo Moskow. Hingga turun Women's Showdown Super Cup 2017. Wah, hebat.
Pada saat itu SEA Games diadakan di Malaysia pada 19 sampai 30 Agustus. Meskipun pemain voli debutan SEA Games, akan tetapi penampilan dan kemampuan Nanda nggak perlu diragukan lagi. Sebelumnya, Nanda juga pernah masuk ke skuad timnas di ajang kejuaraan bola voli Asia atau Asian Men's Championship di Gresik. Pada saat itu, Nanda kerap menyumbang poin hingga timnas Indonesia menempati peringkat keempat. Wah, keren ya? Song Myung-geun. Song Myung-geun lahir pada 12 Maret 1993. Ia merupakan pemain bola voli Korea Selatan. Saat ini Song Myung-geun bermain sebagai pemukul luar untuk tim Ansan OK Savings Bank. Song Myung-geun merupakan salah satu atlet yang memiliki tinggi menjulang, yaitu 195 cm. Song Myung-geun merupakan mahasiswa tahun kedua di Universitas Gyeonggi pada tahun 2012. Song membuat penampilan pertamanya untuk tim nasional Korea Selatan dan berkompetisi di Liga Dunia Bola Voli FIVB. Tidak hanya itu, Song Myung-geun juga ikut berkompetisi di Liga Dunia pada tahun 2013 dan 2014, serta memenangkan medali emas di kejuaraan bola voli Piala Asia Pria 2014. Sigit Ardiansyah. Pemilik nama lengkap Sigit Ardiansyah ini lahir pada 1 Maret 1993. Sigit juga merupakan salah satu pemain voli dengan tinggi di atas rata-rata, yaitu 193 cm. Sigit juga merupakan hitter terbaik di Indonesia. Saat duduk di bangku sekolah dasar, Sigit sudah menyukai voli. Kecintaannya pada olahraga voli ia dapatkan dari sang ayah, Saban Riyadi. Sigit juga merupakan salah satu pemain voli yang selalu dinantikan di lapangan voli berkat skill yang dimilikinya. Selain itu, Sigit juga memiliki penampilan yang karismatik. Siapa nih fans dari Sigit Ardian? Komen di bawah ya! Andrea Drews. Andrea Drews merupakan atlet voli profesional asal Amerika Serikat. Andrea Drews juga merupakan salah satu pemain voli dengan tinggi di atas rata-rata, yaitu mencapai 191 cm. Andrea Drews mulai bermain voli pada tahun 2008 dengan Network Juniors, kemudian mengakhiri karir klub remajanya dengan Akademi Bola Voli Indiana Utara. Saat Olimpiade Tokyo 2020 lalu, wanita berusia 27 tahun ini menjadi bintang kemenangan Amerika Serikat atas Serbia pada semifinal bola voli putri, di mana Andrea Drews menyumbang 17 poin dalam laga tersebut. Wah, keren! Kim Glass. Kimberly Mary Glass atau yang biasa disapa Kim Glass merupakan pemain voli indoor Amerika. Kim Glass memiliki tinggi mencapai 190 cm dan bermain sebagai pemukul luar. Saat ini Kim Glass bermain untuk tim Rabita Baku. Kim membuat penampilan olimpiade pertamanya di Olimpiade Beijing 2008 lalu dan membantu tim USA meraih medali perak. Tidak hanya itu, sebagai pemain voli, Kim juga menjalani profesi lainnya, yaitu sebagai model. Meski begitu, wanita kelahiran Los Angeles 18 Agustus 1984 ini masih tetap menjalani kedua profesi tersebut. Sabina Altinbekova. Sabina Altinbekova merupakan anggota tim nasional bola voli putri Kazakhstan. Sabina mulai menjadi terkenal di dunia maya setelah mengikuti pertandingan pada Asian Junior Women's Volleyball Championship di Taiwan 2014 silam. Sabina juga memiliki tinggi di atas rata-rata, yaitu tinggi mencapai 182 cm. Wanita berparas cantik ini merupakan seorang muslim kelahiran tahun 1996. Perawakannya yang tinggi semampai dan wajah yang cantik bak boneka membuat kepopuleran Sabina meroket naik di kalangan para kaum adam. Yang ngefans sama Sabina? Muncul di kolom komentar dong!